Oke, nah di sini kita punya soal mengenai bahasa Inggris kelas 12 ya. Officer. Officer ini dapat dikatakan petugas atau orang kantor gitu ya. Nah, ya terserah lah. Di sini saya sebut aja petugas lah ya. Can you say your name again? Bisakah kamu menyebutkan namamu lagi? Tina. Tina Sulaiman. Petugas, alamat. Kata Tina. Jalan Sawo 13, Kebayoran Baru. Petugasnya bilang, nanya ya, petugasnya nanya. Let's education, pendidikan terakhir. Kata Tina, hukum. I graduated from the law faculty. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Nah, the first question, pertanyaan pertamanya. What the applicant graduate? Apa lulusan pelamar? Oke, ini pelamar. Nah, dari opsinya ini ya, institusi pendidikan lah, fakultas hukum, ini pengacara profesional ya, kalian bisa lihat. Di statement terakhir ini ya, si Tina mengatakan, ya Tina mengatakan bahwasannya dia itu kuliah ya, kuliah di Fakultas Hukum. Jadi kalau ditanya lulusan apa si pelamar, ya Fakultas Hukum gitu ya. Nah ini buat nomor satu. Oke, nomor dua ya. Where does the applicant live? Ini artinya ya, where does the applicant live? Si pelamar ya, di mana pelamar tinggal? Nah, itu ya, di mana pelamar tinggal? Nah, berdasarkan dialog ini ya. Nah, ini bagian alamat ya. Alamatnya, alamat si Tina. Tina kan pelamar. Jalan Sawo 13, Kebayoran Baru. Jalan Sawo 13, Kebayoran Baru. Nah, jawabannya yang C. Gitu. Ini Seno ya. Jalan, sorry, ini nih yang A ya. Jalan Sawo 13 Kebayoran Baru. Jawaban yang A. Gitu ya.